sini untuk mencari kendaraan di tempat parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel di pagi hari ini, hari Minggu. Sementara bengkel masih tutup, kedatangan Vixen New LED mau pasang alarm. Nah, ini kepunyaan Mas siapa ini, Mas? Mas Rafiq dari Rejoso sendiri, dari Pasuruan sendiri. Nah, ini pakai alarm merek Panom seperti yang biasa saya pakai di sini. Ada dua remote dan satu. Nah, seperti biasa pada umumnya untuk Vixen-Vixen yang sudah saya posting sebelumnya tidak usah saya jelaskan sebenarnya kabel merah di sini. Yang pertama yaitu nyambungnya ke positif bagian aki. Nyambungnya ke bagian plus, Mas Bro. Jangan sampai kebalik. Terus dari kabel hitam alarm di sini nyambungnya ke ground. Ke negatif aki sama, ke massa body juga sama. Nah, ini juga perlu pakai relay. Relay kaki 4 untuk mengubah starter yang dari bawaan alarm dia positif menjadi negatif. Untuk video pembuatan relay sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, ini dari kabel biru. Ini sudah melewati relay, harusnya negatif. Nah, di sini nyambungnya kabel biru ke bagian biru liris putih. Ini, Mas Bro. Soket bending starter. Nah, ini kabel biru, biru liris putih, jangan sampai ketuker. Nah, terus di sini ada kabel warna oranye alarm, dia adalah larinya sebagai catu daya untuk alarm, larinya ke output bagian kontak. Output kontak di sini nggak usah jauh-jauh, kita nyari ke bagian depan karena di soket bending starter di sini sudah ada, yaitu kabel merah liris putih. Ini adalah kabel outputnya kontak. Kalau dikontak di sini akan nyala arus 12 volt standby. Nah, ini kabel oranye disambung ke sana. Nah, di sini lanjut untuk kabel pink. Pink di sini larinya ke bagian pulser, Mas Bro. Pulser di sini larinya ke soket warna pink. Ini soket tunggal kabel pulser. Letaknya ada di bagian sebelah kiri tangki. Ini kabel pulser, kabel pink. Dalam ye. Itu kabel pink. Dan untuk kabel kuning alarm di sini larinya ke sen. Kabel kuning kan di sini ada dua, Mas Bro. Ini larinya ke sen kanan dan masing-masing ke sen kiri. Untuk sen kanan warnanya letaknya ada di bagian stop belakang lampu. Ini warna coklat dan warna hijau tua. Ini sen kanan dan sen kiri. Nah, itu saja, jangan sampai kebalik untuk proses pemasangannya. Kalau kurang paham bisa diputar ulang video saya untuk proses pemasangan alarm. Oke, kita nanti review setelah proses pemasangan semua totok Vixen New ini. Nah, ini dia dua remote. Ada dua jenis remote di sini. Kita buka dulu untuk gemboknya. Ini untuk mengunci kendaraan. Kalau gambar lonceng di sini untuk mencari kendaraan di tempat parkir. Untuk starter dari remote cukup tekan tombol petirnya dua kali.
dia langsung menyala. Untuk mematikan, kita tekan tombol gembok muka. Nah, itu saja review dari Vixen New keluaran tahun 2018, Vixen New LED seperti ini dari Rejoso. Apabila digembok, kita kunci di sini. Apabila mengalami getaran ataupun orangnya berniat jahat, maka alarm dia aktif. Semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel. Mantap.